Dan kita akan bawakan pakar untuk kupas lebih mendalam mengenai isu-isu semasa berkaitan dengan kemajuan ekonomi Malaysia serta cabaran-cabaran yang mungkin dihadapi dalam mencapai matlamat negara maju atau berpendapatan tinggi. Bersedia dalam talian ketika ini bersama saya adalah Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid, merupakan penganalisis ekonomi dari UKL Business School. Saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kalau kita lihat daripada kajian OECD ini, kita dapat lihat prestasi Malaysia dalam beberapa aspek daripada segi pendapatan, sistem cukai, jurang pendapatan, jurang penyertaan jantina, wanita, lelaki dalam pasaran kerja termasuk juga dengan cakupan pencen ini. Kita nak lihat juga bagaimanakah sasaran keadaan ini dan kita relatekan dengan sasaran pertumbuhan ekonomi di mana dalam konteks ketidaktentuan ekonomi global dan konflik Rusia-Ukraine ketika ini, sejauh mana Prof melihat kerajaan yakin bahawa sasaran pertumbuhan ekonomi 4.9% pada 2024 dan 4.7% pada 2025 dapat dicapai, dan apakah antara indikator utama yang menyokong keyakinan ini serta langkah-langkah strategik apakah yang telah dirangka untuk mengatasi risiko-risiko yang berpotensi yang menggagalkan sasaran ini Prof? Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih ni nak menjemput saya sekali lagi. Okey, satu soalan yang cukup padat ya. Bagi saya, pertamanya saya yakin sasaran yang ditetapkan oleh kerajaan itu antara 4-5% KDNK tahun ini bakal dicapai kerana melihat pada momentum suku pertama kita tahu 4.2%, suku kedua 5.9% dan pada lihat pada suku ketiga walaupun kita belum dapat angka-angka rasmi tetapi dari segi aspek feel good factor tu ya memang mengujakanlah. Itu satu ya. Jadi kenapa saya katakan kita berpotensi untuk mencapai sasaran 5%, mungkin melebihi 5%, tapi kerajaan dah menetapkan bahawa mereka akan membuat ulang kaji ataupun revisi pada pelanjawan nanti. Pertamanya dari segi pace ya, external global ekonomi ya ataupun ekonomi global secara keseluruhan. Kalau kita nak tengok negara-negara Asia Tenggara seperti kita walaupun kita mencatatkan 5.9%, ada dua negara lain di Asia Tenggara mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi daripada kita. Kita nombor tiga iaitu Vietnam 6.93%, Filipin 6.3%. Jadi menunjukkan betapa momentum itu bukan hanya di Malaysia tetapi juga di seluruh keseluruhan global lah. Okey. Kedua, dari segi aspek ekonomi domestik, ekonomi domestik cukup mengujakan dengan pelbagai aspek. Kita tengok lihat dari segi jualan kereta, perbelanjaan pada suku kedua, ia antara faktor utama yang telah meletakkan kepada 5.9%. Selain daripada itu, aliran FDI yang telah diumumkan oleh kerajaan pada tahun lepas, kita lihat telah mulai masuk. Dan kita dapat lihat bahawa indikator yang utama adalah Bursa Malaysia sendiri yang telah melonjak melebihi 1,600 mata dengan pelbagai sektor, ya, apalagi yang berlaku di Amerika Syarikat. Tetapi banyak syarikat-syarikat Malaysia semalam pun telah memberi pengumuman bahawa peningkatan pendapatan mereka yang begitu baik untuk separuh masa, separuh tahun 2024. Selain daripada itu, banyak lagi projek-projek yang telah diluluskan, projek pembinaan diluluskan oleh kerajaan pada tahun lepas untuk perbelanjaan tahun 2024 telah mula bergerak. Kita dapat sektor pembinaan dia berkembang melebihi 2 digit lah untuk suku kedua. Selain daripada itu, aliran wang tunai masuk ke Malaysia, aliran ini untuk ringgit, kita dapat lihat ringgit, semua orang tahu ringgit telah mengukuh pada sekitar 4.30, mungkin akan lebih kukuh lagi apabila mereka syarikat mungkin akan menurunkan kadar faedahnya pada bulan September. Dan seterusnya dengan pelbagai lagi polisi belanjawan nanti yang akan dibuat oleh kerajaan. Kalau kita lihat reserve dari negara sendiri telah pun meningkat daripada 115 bilion daripada 113 bilion ya, baru-baru ini. Jadi menunjukkan juga banyak pelbagai juga telah mulai berubah masuk ke Malaysia, membeli bukan sahaja dari segi pasaran ikuti tetapi juga dari sudut pasaran hutang ataupun bond-bond yang telah diterbitkan oleh kerajaan. Jadi semuanya ini adalah faktor-faktor yang positif dan momentum ini, dan mereka juga tetap mengekalkan OPR pada kadar 3%, dan ini memberikan satu faktor yang penting untuk menstabilkan ekonomi. Kerana apapun yang kita katakan tentang ekonomi, kita tetap terdedah ya. Seperti Nina tanya tadi, risiko memang tak ada seperti krisis geopolitik,
sekiranya berlaku peperangan di Timur Tengah, ya, dan escalation ataupun pertambahan peperangan di Rusia-Ukraine dan sebagainya seperti yang sebutkan tadi, boleh kembali merenjatkan pertumbuhan ekonomi global yang disangka, yang dijangka melebihi 3% tahun ini. Jadi secara realistiknya kita mengekalkan pada 4-5%, tapi kita perlu lihat pada awal, bagi saya lah, pada awal bulan Oktober nanti, iaitu pada permulaan suku keempat tahun ini, adakah Malaysia boleh mencapai melebihi 5%? Dan jangkaan 4-5% bagi saya tak ada masalah. Tapi mungkin lebih 5% itu kita akan lihat pada suku keempat nanti, Nina. Baik, itu adalah daripada segi kita lihat sasaran pertumbuhan ekonomi Malaysia. Dan kita nak, kalau boleh saya tambahkan apa yang dalam laporan kajian daripada OECD ini menunjukkan, iaitu bagaimana Malaysia perlu meningkatkan iaitu dasar fiskalnya, fiskalnya memperbaiki sistem sedia ada, apa yang perlu kita tambah baik. Sudah tentu kita perlu meliti aspek ini, Prof. Kerana kita tahu bagaimana untuk kerajaan bercadang untuk mengimbangi antara keperluan meningkatkan hasil negara dengan keperluan menjaga kesejahteraan rakyat, khususnya dalam kalangan golongan yang berpendapatan rendah. Kerana kita tahu kalau dasar fiskal dapat dipertingkatkan dengan usaha kerajaan yang sedang kerajaan laksanakan dengan pelbagai subsidi tenaga, subsidi diesel dalam kalangan dasar yang lain untuk memperkukuhkan lagi dasar fiskal negara ini. Namun bagaimana untuk kita meliti agar kita dapat memastikan iaitu manfaat itu betul-betul dapat disalurkan kepada golongan yang memerlukan. Bagaimana, Prof? Kita tak nafikan kerajaan memang banyak melaksanakan bantuan khusus, ya. Pertama sekali, ia memperbetulkan struktur subsidi, ya. Kita tahu kita ada subsidi pokal yang pada tahun lepas telah pun mencecah 80 bilion ringgit dan 50 bilion ringgit atau 51 bilion ringgit lebih tepat adalah bahan api. Jadi kerajaan telah menyusun seperti pensusuran semula bahan api diesel, yang pada masa sama untuk golongan rentan ini kerajaan telah juga mengadakan seperti contohnya seperti Budi Madani, ya, iaitu diesel subsidi yang bersasar. Jadi ada subsidi lain terus diberikan seperti bantuan sara hidup, teruskan ditambahkan lagi, dulu 6,000 sekarang dah dulu 6 juta orang, sekarang tinggal 9 juta orang. Jadi rakyat juga selain daripada melihat dari segi aspek, kita bukan nak create kata, macam orang kata nak bagi ikan, ya. Bukan hanya nak bagi ikan, tapi juga bukan hanya nak bagi pancing, tetapi kita perlu mencipta ekosistem bagaimanakah terutamanya bantuan yang diberikan oleh kerajaan kepada golongan peniaga mikro kecil sederhana, yang kita tahu kebanyakan mereka ni adalah terkumpul dalam golongan rentan itu sendiri. Jadi kerajaan banyak memberikan bantuan kepada PMKS dan sebagainya, bantuan grant yang melalui pelbagai lagi organisasi yang telah wujudlah, seperti MARA, seperti SME Bank, Exim Bank dan sebagainya, yang digunakan secara khusus, ya. Dan juga selain itu ada juga Amanah Itiar Malaysia dan pelbagai lagi yang dikhususkan untuk membangunkan, menjadikan PMKS ini sebagai satu faktor utama. Tapi satu aspek yang saya suka lihat adalah bagaimanakah kerajaan harus bekerjasama juga untuk dari aspek golongan rentan ni, terutamanya di luar bandar, di negeri-negeri seperti Perlis, Kedah, Kelantan, Sabah, ya. Di mana keseimbangan, kalau kita nak mencapai seperti Gina cakap tadi, keseimbangan dari segi aspek pendapatan, ya, mengimbangkan gap, closing the gap yang besar tu, ya, adalah kita perlu menginjakkan juga meningkatkan pendapatan di negeri-negeri yang kebelakang, bukan hanya menumpukan pada negeri industri seperti di Selangor, Johor, ya, Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan sebagainya. Kita harus juga mengimbangkan juga negeri-negeri yang punya mereka yang berpendapatan rendah lah di luar bandar, terutamanya kalau digolongkan, kita tahu, katakan kalau letakkan B40, M40, memanglah B40 di Perlis itu mungkin dia M40 di Kuala Lumpur. Tapi kalau kita kirakan aspek indeks yang diperkenalkan OECD ini, kita perlu tetap meningkatkan pendapatan rakyat luar bandar di Perlis, di Kedah, di Kelantan, di Sabah, yang dikenali sebagai negeri yang perlu dibantu untuk membangunkan ekonomi mereka, Nina.
Dan bercakap mengenai meningkatkan pendapatan seperti rakyat di Sabah dan Sarawak, saudara, itu ini penting kerana kita harus memastikan iaitu pacu pertubuhan yang seimbang antara setiap negeri-negeri ini. Dan kita sudah pun sentuh daripada segi iaitu sistem pension from sistem pension, bagaimana untuk pastikan sistem pension yang lebih adil, dan kita sudah juga melihat bagaimanakah iaitu sistem daripada segi dasar fiskal, bagaimana untuk perbaiki, kukuhkan lagi dasar fiskal ini agar dapat menikmati manfaat sosial yang lebih baik. Dan sekarang ini untuk kita juga melihat kepada itu pelaburan daripada segi diversifikasi sumber FDI ini, memandangkan kebergantungan Malaysia pada sektor pembuatan chip dan elektronik untuk aliran masuk FDI ini. Seperti yang Prof kongsikan sedikit tadi, kalau boleh saya tambah ini, bagaimana untuk kita tingkatkan pendapatan, sudah tentu kita akan juga melihat kepada pembangunan sektor-sektor ekonomi yang menyediakan peluang pekerjaan kepada mereka. Ini pun antara komponen yang perlu kita iaitu relatekan. Jadi apakah antara strategi diversifikasi yang akan diterapkan oleh kerajaan untuk menarik FDI dalam sektor-sektor lain? Bagaimana kerajaan dapat memastikan bahawa kebergantungan kepada satu sektor tidak menjejaskan daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi perubahan global ini, Prof? Baik, Ina. Okay, seperti juga yang laporan dari OECD itu, penekanan yang juga telah Ina highlightkan awal tadi adalah pembangunan PMKS, perniagaan mikro kecil sederhana. Ialah salah satu faktor yang penting kerana PMKS ni dia sumbangannya kepada KDNK negara ada hampir 40%, dan juga menjadi majikan kepada 60% daripada keseluruhan tenaga buruh negara. Tenaga buruh negara pada sekarang ini pada 17 juta orang. 17.1 juta orang. Ini latest number lah. Okay, kalau kita nak lihat dari segi aspek pension, ya, dari segi kepada kaki tangan awam, kerajaan pun dalam proses untuk dalam 1.6 juta juga kaki tangan awam sekarang ni, ya, bagaimana untuk mereka memperbaiki sistem persaraan ini. Itu juga bukan hanya saya masukkan di kaki tangan awam, tapi juga kepada angkatan mentera yang turut daripada yang sama mahukan pencet mereka dikaji semula, dan benda ini pun dah berlaku, dah masuk ke mahkamah dan sebagainya. Jadi itu satu perkembangan yang perlu dilihatkan. Jadi aspek kalau kita tengok dari OECD ini, dia ada memberi penekanan kalau kita nak kerajaan nak memberi seperti banyak pemberian kepada rakyat, kemakmuran kepada rakyat, dari manakah sumbernya akan datang nanti? Adakah kerajaan perlu menilai semula dari segi OECD cakap, dia kata nak tengok dari segi percukaian sistem GST, dia rekomend sistem GST mungkin lebih baik daripada SST sekarang. Jadi ini adalah persoalan yang perlu dilihat oleh kerajaan. Berbalik kepada PMKS tadi, Nina, saya mahukan PMKS ni, dan memang kerajaan mahu menjadikan PMKS ni adalah sebagai satu, selain di trust ekonomi, dan kita perlu lihat, kita perlu belajar dari negara-negara seperti Korea Selatan, Jerman, di mana PMKS ni merupakan menjadi satu aspek sokongan yang begitu penting kepada multinational company mereka. Daripada contoh di Daewoo, Samsung, ya, bagaimanakah PMKS mereka membantu dari segi aspek, bukan hanya dari aspek perkhidmatan, ya, tetapi juga dari seperti security, macam sekarang vendor, cleaner sebagainya, tetapi dari segi aspek R&D, menambahkan produk, menolong dari segi packaging dan sebagainya. Jadi kerja Jerman pula, mungkin 4 skater pula daripada 5 syarikat dia tu turut dibekalkan oleh penambahbaikan oleh PMKS mereka. Jadi ini adalah aspek yang kita mahu lihat.